12.000 warga laki-laki yang tinggal di sekitar Gunung Leuser, Gayo Lues, Aceh, hari Minggu 13 Agustus 2017, ikut ambil bagian untuk menciptakan rekor penari saman terbanyak di dunia. Sekitar 3 bulan mereka berlatih untuk memainkan tarian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB untuk Budaya UNESCO. Tahun 2014 lalu, saman massal diikuti oleh 5.000 lebih penari. Sebenarnya biasa aja karena kita udah kebiasaan lah. Kalau ada pesta-pesta, kalau kami di kampung selalu main gitu. Ya, selalu main. Tak hanya ingin melampaui rekor sebelumnya, saman massal kali ini juga untuk mengkampanyekan penyelamatan Taman Nasional Gunung Leuser dari deforestasi. Taman Nasional ini memiliki ribuan satwa yang dilindungi, seperti harimau dan gajah Sumatera, yang kini terancam oleh pembukaan perkebunan perusahaan sawit dan pemburuan satwa yang masif. Lewat lirik lagu yang mengiringi saman massal ini, warga Gayo Lues berharap adanya perhatian dari semua pihak akan nasib ekosistem alam kawasan ini. Yang tadi, sahirnya tadi, itu untuk sekitar alam Gayo Lues. Yang pertama tadi di Gunung Leuser. Selain merupakan penghasil kopi terbaik, dataran tinggi Gayo menjadi daerah penyumbang seni budaya terbesar di Aceh. Sejumlah tarian asal kawasan yang dikelilingi Taman Nasional Gunung Leuser ini telah dipelajari banyak kalangan, tak hanya di Indonesia, tapi juga di sejumlah belahan dunia lainnya. Dan lapangan 1000 Bukit Belang Kejeren menjadi saksi tercatatnya rekor penari saman terbanyak yang pernah dimainkan.